mengucapkan ribuan terima kasih kepada setiap daripada saudara-saudari sekalian yang sedang mengambil bahagian dalam sambutan Hari Kebangsaan 2017. Saya diharapkan ramai lebih 18,000 telah dimasukkan dalam segala acara sambutan pada tahun ini. Tahun ini tahun yang amat unik teristimewa lagi bersejarah. 60 tahun perjalanan negara Malaysia kita. Kita dapat saksikan dalam tayangan video dari TVRI betapa susahnya pada peringkat pengulangan kita nak mencapai kemerdekaan. Betapa besarnya cabaran yang terpaksa didepani oleh kita selama 60 tahun. Tetapi bila kita melihat sambutan yang kita dapat jadikan sebagai satu persembahan pada hari ini, kita dapat merasai bahawa apa yang kita telah capai selama 60 tahun ini adalah satu kejayaan yang sangat-sangat cemerlang dan seharusnya kita sematkan di dalam hati dan dalam jiwa kita bahawa kita adalah generasi penyambung penerus dan generasi yang akan datang, generasi TN50 yang akan membawa negara kita ke hadapan. Ingat kata-kata, perjalanan diteruskan, perjalanan kita perlu kita teruskan, perjalanan kita akan teruskan sehingga Malaysia sampai ke puncak kejayaan, insyaAllah. Saya, apa yang saya lihat persembahan hari ini, saya cukup berpuas hati dengan persembahan yang saya lihat dapat menyampaikan mesej sambutan 60 tahun ini. Tahniah saya ucapkan, teruskan rata ini, mudah-mudahan pada Hari Kebangsaan nanti, 31 Ogos, kita akan menunjukkan satu persembahan yang tak boleh dilupakan oleh rakyat Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.